ka baratretang mundi kecintaan ka Kanjeng Nabi, untuk kerinduan ka Gusti Kanjeng Nabi, terus setiap hari na bulanmu nyaman tak usah melewat buat. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap harinya terus selalu melekat mulutan kita banyak mendengar kisah-kisah indahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Minimal kita mendengarkan kisah-kisah indahnya orang-orang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ulah mengak teretan kadang ke abek tibi. Napa boleh ke pancenengan sejaja. Mak cek lebur le, entar kamu lotan mirengaki ceretan Kanjeng Nabi, padahal tak tomannya kok Kanjeng Nabi. Tidak pernah mengukir kenangan panjenengan bersama Kanjeng Nabi. Adakah di antara panjenengan dikasih toman mengukir kenangan bersama baginda Nabi? Sopo. Tapi anapa empian nikah para teretan kulegiah selalu hadir ibu lotan seakan-akan kenal dengan Nabi Muhammad. Nikah keagungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, keistimewaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan mukjizat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak akan pernah hilang hingga akhir masa. Kula berpancengan epa nyapok kareng orenga Kanjeng Nabi. Epa padeng kareng orenga Kanjeng Nabi. Kita nyapok ke Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Ngidingaki sejarah na boy, napa boleh sengan cahe, masa odik na bersuar ke na beliau. Ni kapan tak mampu. Betapa luar biasanya beliau. Ken ke Sufyan be luar biasa, dek remba Gusti Kanjeng na. Dari kenikah bulan perempuan jenengan selalu ketakian ingin tahu siapa Kanjeng Nabi. Karena gak bisa kikabayan na Kanjeng Nabi pada na ke Sufyan ni wala tak bebek. Kesufian kebayan nasera, kebayan nak guru, guru nak kebayan nasera, kebayan nak guru, guru nak kebayan nak tabiin, kebayan nak sahabat, kebayan nak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, paling mapan orang ni kateretan saya mampu ngikut nyetak membangun mental kepribadian manusia sampai beberapa periode. Nikah Kanjeng Nabi ada saya bisa asalkan nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketimian mentrobat dengah kamu jisete Kanjeng Nabi. Tapi panjenengan tak nyapo Kanjeng Nabi, apa seki orang-orang seikhlas emu ka bumi manika? Apa seki orang-orang saleh emu ka bumi manika? Apa seki orang-orang secintana kaum Kanjeng Nabi melebihi cintanya kepada dirinya? Kenikah bagian dari mukjizat takus di Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kula berpancen dengan terus setia bagian dari mukjizat ke Kanjeng Nabi. Karena setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah agen Gusti Kanjeng Nabi. Kula berpancen dengan kadung atau les muslim, orang yang se-Islam, mukmin, orang yang beriman, maka tampakkan dari diri panjenengan bahwa panjenengan seorang muslim. Tampakkan dari diri panjenengan bahwa panjenengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikah berarti kula berpanjenengan aduh epa ceti pekakas Kanjeng Nabi bagian dari kemukjizatan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah tante bahwa Kanjeng Nabi untuk semua. Mun nabi-nabi lambat ni keteretan Nabi Musa kun iutus ke kaumah, cek mungkin ke kaumah situ bondok kun iutus sasitu benda, sasitu benda, cek mungkin ke kaumah Probolinggo iutus saprobolinggo, saprobolinggoan. Tapi Kanjeng Nabi iutus untuk semua alam. Artinya alam napa bodoh manusana, artinya alam napa bodoh jinna, artinya alam napa bodoh hayona, artinya alam napa bodoh benda matena, artinya alam napa segalanya langit dan bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula berpancen dengan nikah para tretan yang punga kana pisebun Allah e parengaki e hadiahki e anugerahki e nikmataki deka alam semesta. Kula berpancenan bagian dari alam. Allahumma salli ala Muhammad. Terus ya kula berpancenan bergusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Keng Kanjeng Nabi ini keteretan udik na melarat penuh dengan ujian. Penuh dengan uji. Ujian nikah Kanjeng Nabi. Ben Kanjeng Nabi endak ka hal kanika eta mani ben Kanjeng Nabi, eta rema ben Kanjeng Nabi. Ridho, puas Kanjeng Nabi atas bagian kanika dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Kanjeng Nabi, nika para tretan banyak sepa nyaman ben Allah. Tore kula mangken atanya abek bede mangken umat Kanjeng Nabi seromana boi empak kalian pak okoran ngakan ekasa atana ekasa ada ekasa membangun rumah tangga ekasa tempat alat perjuangan ekasa ekamar empak kalian pak masih tak nemu. Allahumma salli ala Muhammad nemu. Allahumma salli ala Muhammad kan dengan sahabat memang pada selebaran dari empak kalian empak. Kula mitong para tretan sangat sesarjan Roma bidik karo beklebar karo Roma bidik eta kenapa pesa bareng lemari-lemari beda kamar lah apa karo beda katedungan nama lah beda korsenek luar ruang tamu nah ki beda ya ada kan beda ruangan ada kaku nemu ni tamu yang ki di tanian lega subhanallah Kanjeng Nabi Roma nak empat kali empat Kanjeng Nabi tak patik endian besek. Kanjeng Nabi tak setiap hari ada yang seedeer. Kanjeng Nabi mun bade seedeer, edeer mun tade seedeer apua. Sangkut ni roh. Ada saja kok. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Kanjeng Nabi nyuwun ka Gusti Allah, Allahumma ini miskina. Ya Allah rezeki abdina dalam keadaan miskin, wa amitni miskina, kontutnya ba abdina dalam keadaan miskin, wahsurni ma'azumratil masakin, kumpulkanlah abdina bersama orang-orang semiskin. Montero dirindukan ben Kanjeng Nabi kita eka kompola dirindukan untuk ekompolen ben Kanjeng Nabi. Tero tak tero kompola ben Kanjeng Nabi. Tero eta beunga ben Kanjeng Nabi malah kompol ben kita. Kamisken. Mantan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ongko-ongko na beni pamisken karena mun miskin ke boyan ni kan mantan ni kan. Mun miskin pa betah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana hidupnya. Ujiannya sangat luar biasa. Abana ekontut parpan beliau berada di dalam kandungan ibunya. Keluar tak abid berempa umurah. Epontut epuna. Sayyidatuna ami. Aminah. Ya Allah. Yang cuman embana. Tak abid kia epontut embana. Oleh raji sesetia. Ngabi kesekepian nah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anhu. Tak nemu dan maras itu Khadijah kan enggak. Eka raji ben Kanjeng Nabi dalam keadaan kaya raya. Pas abek na merti. Bisa dikatakan 1 tahun ngadung. Tadek kabe bu. Kanjeng Nabi para tretan saya sangat badan kaulah mulja. Kisah cegah raji ben Sayyidatuna Khadijah. Sampai kamasa terutus. Kanjeng Nabi pun di anak sekitar 66. Sayyidina Qasim. Esosol ben Sayyidina Abdullah, esosol ben Sayyidina Zainab, esosol ben Sayyidina Ummi Kulthum, esosol ben Sayyidina Ruqayyah, Sayyidatuna Ruqayyah, sobung suan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah para tretan ujiannya berat. Bayangkan seorang perempuan saya terus ngandung, terus ngandung, terus ngandung. Lemah napa tak lemah? Lemes napa tak lemes? Mari nyusui ngandung boleh. Berat jangan lah berat jangan bini tahun ini apa wala aku udah mengak jangan bini ini kan bini ini kan termasuk keajaiban yang Allah berikan kan napa dekat alam semesta anapa sesuatu saya berat bentak nyaman bisa tak jerat lama salah lama saya tak akan tajam udah gak bisa kiringan tuh ini tak mangke ternyata si wak-wak anak orang pada pangandung di udah
Allahumma salli ala Muhammad. Sesaki anika sesaki tamang kebukon sakit malolo. Kimikir derem masih keluar. Sajen tak kelar. Tapi coba tanya aki pon garing bini si mon mari ngandung. Cerai ya ngandung ban jangan ngandung pon ya yang sesakit. Ampon. Ni sertron di ale. Keajaiban gini. Makanku ngaji dari hikmah orang ngandung nikah tretan. Kenapa kita takut kepada ujian? Kenapa kita takut kepada tantangan? Kenapa kita takut kepada sesuatu yang sakit dan pahit? Padahal etempona kenikah ibri ibuana ben Allah akan lupa segalanya. Empian miskena odik neng itunya ujian apa tompo ujian ni kata mare tambahi boleh ujian tambahi boleh ujian tapi tidak empian nemu swarga tak enak pun katunya si penuh ujian kan. Allahumma salli ala Muhammad. Engki nama tangki. Sakit ngutak tak nyaman tedung ngani kesalah ngani kesalah tangi je tedung dua hari tangi je tedung. Tapi dilepat dengan anak sehat misem ada lupa kasih enak. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah keajaiban al keitunya pun marah genikah napa boleh wakil dengan akhir. Ketika payah anak yae kamu seorang dicerca ben orang bahkan ilah salai ben orang itunya habis tidak ada apa-apanya tidak bernilai sedikit pun antena tadek tadek capuk nikmat Allah searopa sampungan ke Gusti Kanjeng nah searopa swarg pakai tulapan nengali benusunna ternyata mararia benusunna ya mak tak abin kok ditunya benar sakit ewe Allahumma salli ala Muhammad. Orang mun perasaan benusunna Allah ternyata bulu pada nasi eka cerita ben pula ya sabab nak ekodakan salah situ abad saya colek ben ben musuh-musuh nak kanjing Nabi betul peperangan socana ekala colekan ya terakhir kanjing Nabi kening colek kanjing Nabi akhirnya cobai ben kanjing Nabi diludai pasti pasang boleh ben kanjing Nabi cile pasang ben kanjing Nabi saya colek gelek karo telepon mari pasang tiraan padengan timbang saya kajian cile tengku buh makna ngali sambut desa yo jenengan nika buh mak kending nak pas ngocak mata kening colek kebi saya kan. Allahumma salli ala Muhammad. Orang mun pon oningkan nyaman na tretan oning ka beuleuseunna. Maka bareng sakit ya geuni ka mun mun ki colek ka dikeun budak rumah mun tak padang, bari tak bisa beuni bole kan stres. Ja padang berat nampian pamadang ka pertolongan Allah. Berapa banyak orang saya tak bisa ngabes tapi mereka tenang karena napa percaya dek janji Allah sapa orang saya tak pedang pasabar maka ben Allah ikan tes warga wakil partaja gak gini kan betah akhirnya ini mau saya tak partaja geridu la ilaha illallah ini kepada tretan saya sangat badan gaulah multi aki mangkana sepahit apapun yang kita rasakan makan kanjeng Nabi ada beban mulai capok musibah bae enggak kamu musibah saya paturon ben Allah langko ada apa nang musibah ben kepir ya tempo musibah saya paturon langko nyaman tretan ko besa tretan nikah para tretan mun baaban padeng kamu musibah saya turun lagi ke orang yang lebih tinggian dari kita Allahumma shalli ala Muhammad. Makan tiada pada orangnya habis kaki Sufyan lambek gaya tua nak gaya tin pesi beri orang telur ratus juta kadin tu tak ada menyerah apa nak pakut kan susah pas ke Sufyan aja bu mesti udah lebih dari 1 M bu mak rajaan oh despir ada yang kaya lebih 1 M tak seru-seru tak seru malu Allahumma salli ala Muhammad. Tatangkan Sayyidina Umar iuji ben Allah subhanahu wa ta'ala ceremi bini na tak kelar pekel engki ceremet engki teruburu engki nyabis ke Sayyidina Umar mak rajin Sayyidina Umar saraan berang di abana mulai todus mak Sayyidina Umar dari saraan berang di TV Sayyidina lah kalah berdana berdana akhirat kita tanya akhirat apa ben mak abadi itu ben Sayyidina Umar abjin para nama matula gajunan minta solusi kali tobi tidak ngebunder abjina tak nemu bender kabi di situ mak mak si ajunan sataan pohon deh ajunan betah mak todus abjina akhirnya tahun saya tidak Umar pasape binin beun besenya sakalam tina beuna saya ngancu anak na beuna ontong tak minta bajaran ka beuna aro bajaran tak minta bajaran kudu bajar. Allahumma salli ala Muhammad.
Nika para tretan saya sangat betul kau lamul juaki. Pahit kehidupan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahit. Tapi Kanjeng Nabi mengajari kula perempancengan mempunyai prinsip. Dengan prinsip panikah Kanjeng Nabi bisa menghadapi berwarna-warna ujian itunya, bermacam-macam rintangan yang dalam dunia wanita. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sejatuna Khadijah kula sejaradaki kula mertingki. Bayangkan ki ngurusi anak ni geni. Pas ki nangkung Zaid bin Harisah se aembu ka Sayyidatuna Khadijah. Ki Ali bin Abi Thalib se aembu ka Sayyidatuna Khadijah. Ban kapi napa cek mungkin ngak pegawai-pegawai bisnis sa Sayyidatuna Khadijah. Ki ngurusi bisnis sa Sayyidatuna Khadijah. Eka ki bi ki. Tila umur 40 Kanjeng Nabi etoroni wahyu ben Allah Subhanahu wa taala. Merasa berat Kanjeng Nabi untuk menjalankan apa amanat dari Allah. Celep peban Sayyidina Khadijah padahal pak repanmu emuk na Sayyidina Khadijah. Pak repan berat na. Cak mungkin ngai bagi kampian pak repan stres-stres sampean gitu. Pak temu lakena oleh amanat oleh tugas kiai ban bareng kuai batu dia riah ngurus sang riah. Pak repan dan anak na banyak ki ngurus ini ka ampura ba matare mu emuk kok boleh boleh emuk lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Khadijah tidak berkata itu. Bahkan ben Sayyidina Khadijah ya pose Kanjeng Nabi ampun cek serbe Kanjeng Nabi ajunan kan toreng bagus. Ajunan sering mencukupi orang asing. Ajunan di akhlak bagus, ajunan tak toman nyake orang, kempang Kanjeng Nabi. Maka hal itu tidak pernah dilupakan ben baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka etemponah Sayyidina Khadijah setah teretan tan kancana Sayyidina Khadijah sesering ngancai Sayyidina Khadijah semasa pada suargana nikah ki eke ngai ibon Kanjeng Nabi cina nyampeli mbi berkira ke kancana Khadijah ruah berki kancana sampai Siti Aisyah keburu mahajunan ki engak kasih tua kan disa ini Nabi kemar bak polo saya kerajaan dunan gak ditampin saya kik muda salah bodoh kan disa kanamon seda tuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW karena Kanjeng Nabi tak engak karatina tak engak kasokina tapi engak Sayyidina Khadijah pernah menjadi alat pakakas seagamana Allah. Pernah mengerahkan semua apa yang dimiliki demi fisabilillah, demi kangkui untuk mengenyare ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal kerika yang tidak pernah dilupakan ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Sayyidina Khadijah ka Aisyah demi Allah dan pada Sayyidina Aisyah ngucak maki engak kasih tua ajunan Kanjeng Nabi padahal ajunan apun ikente ben Allah. Perempuan yang lebih baik dari kan, lebih muda dari kansa. Kanjeng Nabi ada bu demi Allah pada orang bini saya pada ben Khadijah. Allah kita akan teh orang saya lebih bagus dari Khadijah. Tony saya dia tu nak Aisyah ni kekembang ternyata neng. Pas ada Kanjeng Nabi ada bu karena pertama kali nak orang saya iman kanko. Pertama kali nak orang saya ngabi eki hartanya demi perjuangan saya kok. Pertama kali nak orang sema tenang aja nang kok etempo nak gundah gulana. Pertama kali nak orang se ngepek engkau etempo nak orang tanda kepi kamu. Subhanallah. Dari burukan kenika saya itu nak Isa memahami bahwa se cekak ka Kanjeng Nabi bukan kecantikannya. Se cekak ka Kanjeng Nabi bukan kekayaannya, tapi se cekak ka Kanjeng Nabi ketulusannya mengerahkan segala apa yang dimiliki Siti Khadijah untuk agama Allah Subhanahu. Siap jadi Siti Khadijah. Anu nyumpang gendongan jangan jangan lama-lama. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga rezeki ana sareng Allah Subhanahu wa taala. Kula tretan mun maca sejarah beliau nika ya Allah. Terok-terok ing tak kering salet pun bajet lek setting lain pun panggilan ni kebei bajet pun panggilan ikelola ikekebei ecetak ari bajet ikekebei tang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Moga-moga kita sederhana katolarana kebagusan-kebagusan yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebagus sepele ben Allah Subhanahu wa taala pula berpancengan moga-moga masuk akal pelayan. Amin ya rabbal amin. Kema saya ngak geni ka Siti Khadijah kema iuji ben Allah Subhanahu wa taala etempona apisanan Abu Lahab toman Kanjeng Nabi ni ka apisanan Abu Lahab sebelum iutus menjadi nabi. Napa marena yutus, napa sebelum yutus dua potre Kanjeng Nabi Ummi Kulsum bin Ruqayyah ni katoman Eka Raji bin Utbah bin Utaibah pot kedua putra Abu Lahab
Etempona kanjing Nabi panikah naik daun cak mungkin makan dengan istilahnya banyak senurok, banyak seiman, banyak pengikut tak? Tiba-tiba Abu Lahab iri esoro anak-anak telak ke anak-anak Muhammad dua jadi udah dan macam tengah Athena seorang sembuh seandainya Mbak Khotijah anak naik telak cengman cengman ceng. Berat tak berat? Berat yang ontong ben Allah kenteh Sayyidina Utsman bin Affan ebel kibar Sayyidina Utsman ben kanjing Nabi ka Sayyidina Utsman Ummi Kulsum setep pakente boleh Ruqayyah alekna setep pas kanjing Nabi ada bujuk mungkin yang kon di anak bini boleh bagi ya na wahai Utsman senajan sepolong di anak bini pas setep bagi ya boleh kabar setep bagi ya boleh kabar subhanallah ni ka ujian nak keluarga nak Gusti kanjing ujian nak keluarga nak Gusti kanjing tapi kanjing jangan lupa like and subscribe video kami.